Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan perkembangan tempatan. Owner Malaysia mengesahkan peranti Owner 20 bakal dijual untuk pasaran tempatan bermula 21 Jun ini pada harga RM1,699. Seperti yang diketahui, ia merupakan telefon pintar dengan skrin 6.26 inci dengan rekaan skrin berlubang, chip Kirin 980, memori 6GB RAM dan storan 128GB. Ia turut hadir dengan kamera utama gabungan 48, 16, 2 dan 2 megapiksel, kamera swafoto 32 megapiksel, bateri bersaiz 3750 mAh yang turut dilengkapi sokongan pengecasan supercharge 22.5W. Setiap pembelian peranti ini akan menerima hadiah percuma bernilai RM500 dalam bentuk Honor Soundstone Portable Bluetooth Speaker, Honor Band 4 dan Bag Galas Honor. Pilihan warna ditawarkan untuk pasaran di Malaysia pula ialah Midnight Black dan Sapphire Blue. Seterusnya, U-Mobile mengumumkan mereka bakal melancarkan ekosistem fintech bermula Julai ini. Ia tampil dengan dua platform, GoPay dan GoBiz. GoPay berfungsi sebagai dompet digital yang menawarkan perkhidmatan kewangan dan segmen gaya hidup digital. Manakala, GoBiz adalah platform penyelesaian kepada penerimaan pembayaran digital secara nil-tunai untuk pelbagai jenis perniagaan. Dengan ekosistem ini, U-Mobile berhasrat untuk menjadikan kewangan digital lebih mudah diakses, mampu dimiliki dan inklusif bagi kegunaan semua pihak. Akhir sekali, Instagram kini dikatakan sedang menguji cara baru yang lebih mudah untuk mendapatkan kembali akaun-akaun yang digodam, di mana pemilik akaun tersebut hanya perlu memberi alamat yang digunakan untuk mendaftar akaun tersebut ataupun nombor telefon yang disambung kepadanya sebagai pengesahan. Pihak Instagram kemudiannya akan menghantar kod 6 digit kepada alamat email atau nombor telefon tersebut dan selepas kod tersebut dimasukkan, akaun tersebut akan disekat aksesnya daripada penggodam sekaligus mengembalikan akaun tersebut kepada pengguna asal. Dalam pada itu, Instagram turut memperkenalkan satu lagi ciri baru di mana nama baru yang ditukar untuk sesuatu akaun tidak boleh digunakan untuk beberapa jam selepas pertukaran tersebut dilakukan. Ciri ini sudah pun tiba secara berperingkat untuk pengguna di platform Android dan sedang dikeluarkan untuk pengguna iOS. Namun begitu, tiada pengumuman daripada Instagram bila ciri security terbaru ini akan dilancarkan untuk semua pengguna. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.